بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبع هداه أما بعد. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana selalu memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita malam ini dapat kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, fawaidut taubati ay hadhihi fawaidut taubah. Bermula ini adalah faidah taubat kepada Allah. I'lam waffaqani Allahu wa iyyak anna at-taubata aslu kulli maqam wa miftahu kulli hal. Faman la taubata lahu la maqama lahu wa la hal. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada engkau, bahwasanya tobat kepada Allah merupakan pokok dari segala makam dan kunci bagi tiap-tiap hal keadaan. Makam dan hal itu merupakan istilah yang digunakan oleh orang-orang suluk, oleh orang-orang yang menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada sebutan makam, ada sebutan hal. Makam itu artinya boleh diartikan tahapan-tahapan, sedangkan hal itu adalah merupakan hasil daripada tahapan-tahapan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang arifin bahwa untuk mencapai ma'rifatullah itu dilalui oleh seorang murid 10 tahapan. Nah, 10 makam artinya. Yang masing-masing makam itu, masing-masing tahapan itu memberikan buah, memberikan hasil kepada orang yang melalui tahapan itu. Nah, tahapan yang pertama yang mesti dilalui oleh orang yang hendak mengenal Allah adalah yang disebut dengan tahapan tobat. Orang yang hendak ma'rifat kepada Allah, orang yang hendak dekat kepada Allah, orang yang hendak bisa musyahadah kepada Allah, itu tahapan yang pertama yang mesti dilalui adalah tahapan tobat. Jadi bila tobat ini kada lulus, kada akan bisa naik kepada tahapan-tahapan yang berikutnya. Jadi melalui tobat terlebih dahulu. Sedangkan hal
tentu kada akan didapat kalau dia tidak lulus dalam satu tahapan itu. Jadi umpamanya kita ada maksud untuk menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah, maka kita lalui dahulu pertama kali adalah membiriskan tobat kita. Nah, tobat dari segala dosa-dosa besar, baik yang zahir atau yang batin. Kemudian diiringi dengan tobat dari dosa-dosa yang kecil, baik yang zahir ataupun yang batin. Nah, tahapan tobat ini pun bermacam-macam. Yang pertama, dulu kita mesti tobat kepada Allah urusan sembahyang. Nah, tobat kepada Allah dulu urusan sembahyang. Karena dosa yang paling besar itu sesudah syirik adalah meninggalkan salat secara sengaja. Sampai-sampai banyak ulama yang mengatakan bahwa orang yang secara sengaja tidak melaksanakan salat sehingga keluar dari waktunya, maka dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tahapan yang pertama dalam tobat ini adalah membiriskan sembahyang dulu. Nah, membiriskan sembahyang ini macam apa? Artinya bahwa kita menyesali dahulu-dahulu itu banyak kada sembahyang. Dahulu-dahulu itu banyak mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Nah, itu kita sesali. Kemudian kita berhenti dari demikian itu dan bercita-cita kada mengulang lagi. Dan selanjutnya kita membayar hutang-hutang kadaan kita dalam sembahyang yang kita tinggalkan itu. Nah, ini tahapan tobat yang pertama. Nah, jadi seseorang tidak akan bisa naik kepada tahapan yang kedua, tahapan wara, nah, sebelum dia biris tahapan tobat ini. Nah, tobat daripada dosa-dosa besar, baik yang zahir, baik yang batin. Dosa besar yang berkaitan dengan Allah, dosa besar yang berkaitan dengan Allah dan manusia. Nah, itu semuaan mesti kita sesali dan kita berhenti dan bercita-cita ingin memperbaiki diri di masa yang akan datang. Nah, tobat itu dulu. Bila kita kada kawa tobat ini, kada kawa naik ke kelas wara. Nah, wara itu kan artinya, wara itu menjauhi perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang mendekati haram. Nah, itu wara. Sedangkan sekarang kita masih banyak lagi yang haram-haram di tubuh kita. Usaha kita masih ada bercampur dengan riba. Pekerjaan kita masih kadang-kadang suka menipu orang. Nah, bagaimana kita bisa naik ke tingkatan wara kalau belum membersihkan diri daripada dosa-dosa tersebut? Nah, jadi tobat itu aslu kulli maqam, pokok dari segala tahapan. Umiftahu kulli hal, dan kunci tiap-tiap keadaan. Orang yang benar-benar tobat kepada Allah sehingga tobatnya diterima oleh Allah, dia akan dapat hal. Nah, dia akan diberikan Allah hal yang nama hal itu mahabbatullah, cinta kepada Allah. Jadi orang yang sudah bujur-bujur tobat kepada Allah itu secara langsung diberi Allah kecintaan kepada Allah. Kita kada akan bisa dapat kecintaan kepada Allah kalau kada tobat. Nah, tobat. Jadi tobat ini satu tahapan yang pertama, yang bila mana kita bisa membiriskannya, kita akan diberi hal
diberi satu keadaan yang disebut dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya wa miftahu kulli hal. Jadi tobat kita sudah diris. Kalau kita diberi Allah mahabbah, cinta kepada Allah, nah kita naik ke makam kedua, tahapan kedua, makam wara. Kan sudah bersih nih, sudah bersih diri, sudah bersih dari dosa, harta sudah bersih daripada harta haram, semuaan sudah bersih. Kita diberi kecintaan kepada Allah, naik kita ke tahapan kedua, tahapan wara, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Ini sudah bersih. Lalu wara nang kedua, jaga diri daripada yang haram, jaga diri daripada yang mendekati haram. Nah itu disebut tahapan kedua ngarannya wara. Kada akan bisa ke wara itu kalau kada tobat terlebih dahulu. Orang yang sudah mantap kedudukannya di makam wara ini akan diberi Allah hal, ngarannya hal itu asyauku ilallah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bisa rindu kepada Allah, orang yang sudah mantap dalam waraknya. Karena rindu kepada Allah itu satu buah yang didapat dari tahapan yang disebut dengan wara tadi. Jadi mesti berurutan. Kalau hendak memperbaiki diri, nah kita mesti berurutan apa yang perlu dilakukan. Kada bisa langsung sekaligus, kada mau. Bersihi dulu diri. Habis dibersihi, diberi Allah kita kecintaan kepada Allah. Naik ke tahapan yang kedua, kita jaga diri yang sudah bersih daripada yang kotor-kotor. Nah, kita akan diberi Allah hal yang namanya asyauq ilallah, rindu kepada Allah. Tahapan wara ini kita lulus, kita sudah bisa lanjut, nah naik ke makam ketiga, zuhud. Zuhud ini lebih tinggi dari wara. Kalau wara itu sifatnya hanya menjaga dari yang haram, nah kalau zuhud ini menjaga daripada yang halal, yang menyibukkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi lagi zuhud itu. Karena kalau wara, bila ada halal, ambil haram, kada itu wara. Kalau zuhud, jangankan nang haram, halal pun kalau dianggap ini bisa melalaikan ibadahnya, kalau halal pun dianggap bisa melupakan dia kepada Allah, itu dibuangnya. Nah ini sudah tingkatan yang ketiga, makam zuhud ini. Nah jadi tobat dulu, hanya kena wara, hanya zuhud. Bila orang zuhud ini benar-benar sudah mantap dalam zuhudnya, apa yang diberi Allah hal keadaannya? Al-khusyuk lillah, khusyuk bagi Allah. Nah khusyuk, jadi khusyuk itu bukan hal yang gampang. Orang yang bisa khusyuk itu orang yang sudah melalui tahapan-tahapan. Orang yang tobatnya sudah bagus, dapat kecintaan kepada Allah. Naik wara-waranya sudah bagus, dapat rindu kepada Allah. Naik ketiga, zuhud, meninggalkan yang halal yang membuat dia sibuk dari Allah. Nah, diberi Allah hal yang namanya khusyuk itu. Nah, jadi artinya bahwa kalau orang tuh banyak berisi dosa, belum tobat lagi, kada akan dapat khusyuk. Khusyuk dalam ibadah. Baik khusus sembahyangnya, baik khusus membaca Qur'annya. Bila orang masih banyak dosa, kada akan dapat khusus itu. Nah, orang yang kada berhati-hati dalam halal haram, kada akan bisa khusus sembahyangnya, kada akan bisa khusus baca Qur'annya. Orang yang sudah zuhud, nah, hanyar diberi Allah khusus itu. Hanyar diberi Allah khusyuk dalam sembahyang, khusyuk dalam baca Quran, khusyuk dalam zikir-zikir lainnya. Jadi kedudukan khusyuk itu tinggi. Sudah iritan yang nomor tiga, tahapan yang nomor tiga. Paman la taubata lahu la maqama lahu wa la hal. Orang yang tidak tobat, kada akan ada tahapan.
Orang nang kada tobat tahapan apa yang dilaluinya kada ada tahapan. Dan bila kada ada tahapan tu walahal tidak ada hal baginya. Nah, jadi artinya orang nang kada tobat itu dia kada akan cinta kepada Allah, apalagi rindu kepada Allah, apalagi khusyuk terhadap Allah. Kalau dia masih banyak mempunyai dosa yang belum tobat daripadanya. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a, tobatlah kalian semuanya kepada Allah. Al-ayat. Laki-laki, bini-bini, yang tua, yang muda, dihimbau, diperintah oleh Allah agar tobat seluruhnya. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha, dan tobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, tobat nasuha. Qala al-Wasiti, berkata Imam Wasiti, wan nasuh hiya an la yabqa ala sahibiha asarul ma'siyat la sirra wala jahra. Tobat nasuha itu bahwa tidak ada tinggal atas dia bekas maksiat, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi tobat nasuha ini adalah puncaknya tobat. Puncaknya tobat. Orang apabila sudah bisa tobat dari seluruh dosa, dia sudah tobat dari seluruh dosa zahir dan batin, baru disebut tobat nasuha. Nah, tobat itu boleh aja kada nasuha. Artinya apa? Tobat dari sebagian dosa yang dia bisa tobat, dan kada tobat dari sebagian itu boleh. Misalnya orang ini banyak pekerjaan maksiat. Nah, misalnya orang ini kada sembahyang mau. Imbah itu lagi menzalim orang mau, melaksanakan riba mau, bazina mau, memfitnah orang mau, tudusan yang zahir-zahirnya. Beluman lagi yang batinnya pulang, riaknya ada, sombongnya ada, dengki banyak. Nah, lalu ini hendak tobat, cuma jarinya kok ada sanggup pun sekaligus tobat. Nah, tobat secara bertahap. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa sah tobat dari sebagian dosa. Nah, tobat dulu dari dosa meninggalkan sembahyang. Nah, mulai sekarang ini ampih sudah. Nah, sembahyang itu ada dilanggarnya, sudah ampih. Sekarang sembahyang tepat pada waktunya, dan sembahyang hutang-hutang itu dibayarnya, dikabahnya. Nah, semacam dulu. Masalah ribanya masih, namun nipu orangnya masih, iria takaburnya masih. Nah, tapi yang sudah dia tobat urusan sembahyang. Nah, itu mesti naik lagi kena tobat pulang daripada menipu orang. Nah, berhenti pulangnya menipu orang, berhenti pulang menzalim orang. Nah, tobat itu, tobat pulang daripada perbuatan riba, berhenti pulang dari riba. Akhirnya dalam waktu yang cukup, misal 5-6 bulan, sehingga dia bisa menyelesaikan tobat dari seluruh dosanya. Nah, begitu sudah tobat dari seluruh dosa, itu disebut taubatan nasuha ngarannya. Wa man kanat taubatuhu nasuha ay khalisah la yubali kaifa amsa wa asbah. Barang siapa yang tobatnya itu tobat nasuha, tobat yang bersih, dia tidak peduli lagi bagaimana keadaannya di petang hari dan di pagi hari. Maksudnya, orang yang sudah bujur-bujur tobat nasuha itu, pikirannya orang ini kadada lagi bergantung hidupnya dengan dunia. Kadada lagi hidupnya itu bergantung dengan dunia ini. Kan itu salah satu di antara beberapa tanda tobat nasuha yang diterima Allah. Satu tandanya menjauhi kawan-kawan yang jahat.
Nah ini orang yang tobat nasuha, tandanya diterima Allah, dia jauhi semua kawan-kawannya yang jahat. Yang kedua, dia hanya bergaul kepada orang-orang yang salih, yang takwa kepada Allah. Nah yang ketiga, dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada dunia ini. Dia hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda tobat nasuha yang diterima. Jadi pagi, sore, pikirannya kadada lagi untuk urusan bagaimana hidupku ini. Karena dia sudah merasa bahwa dia itu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz-zambi kaman la dzambala. Orang yang tobat dari dosa sebagaimana orang yang tidak ada dosa baginya. Bersih, dihapus sama sekali, kadada bakasnya. Wa iza ahabballahu abdan lam yadurruhu dzambun. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka tidak memudaratkan akan dia itu oleh dosa. Ini tobat kepada Allah, benar-benar tobat dari seluruh dosa dia tobat. Nah maka orang ini disebut adalah Habibullah, kekasih Allah. Nah bila orang jadi kekasih Allah ini, bagaimanapun dia berbuat dosa, kadang membahayakan lagi kepadanya dosa-dosa itu. Nah ini orang nih sudah jadi Habibullah, orang yang sudah jadi kekasih Allah. Kayak apa hendak jadi kekasih Allah? Tobat nasuha, jadi kekasih Allah. Kalau sudah jadi Habibullah, dia berbuat dosa-dosa, kada apa-apa lagi. Nah artinya, kenapa maka kada apa-apa? Li'annahu idza ahabbahu alhamahu taubah minhu aw ghafara lahu. Karena apabila Allah itu cinta kepada seseorang, Allah beri dia ilham untuk tobat daripadanya. Kalau Allah itu sudah cinta lawan seseorang, kalau orang ini berbuat dosa, Allah beri tobat kepadanya. Nah dia berbuat dosa lagi, Allah beri lagi ilham untuk bertobat kepadanya. Sehingga bagaimanapun dosa yang dilakukan kekasih Allah ini, selalu diberi ilham dengan tobat-tobat yang berikutnya. Jadi bila orang jadi kekasih Allah, dosa apakah yang diperbuatnya kada apa-apa lagi. Nah, kenapa sebabnya? Karena orang kekasih Allah itu bila berbuat dosa, ini tobat pulang dari dosa itu. Kada bakal lawas tobat. Berbuat dosa, tobat lagi. Dan setiap kali tobat, asalkan benar pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min syabbin ta'ib. Tidak ada dari sesuatu yang lebih disukai kepada Allah Ta'ala daripada pemuda yang tobat. Kalau ada pemuda itu nah tobat, Allah paling suka. Kada mahadang tuha. Ini tobat mahadang tuha. Allah itu paling suka kalau pemuda itu berbuat dosa langsung tobat kepada Allah. Dan yang disebut muda itu kan semalam ada dua pendapat ulama. Ali yang mengatakan mulai umur 17 sampai 51. Ali yang mengatakan umur 17 apa 16 sampai 32. Itu orang muda. Nah, orang yang muda ini amal ibadahnya lebih dinilai oleh Allah dari yang tua. Dan tobatnya pun lebih dihargai Allah daripada tobatnya orang tua. Karena masa muda itu masa yang serba mungkin untuk berbuat kejahatan.
masa muda waktu yang sangat mungkin untuk berbuat kemaksiatan. Nah, inya muda tobat kepada Allah. Makanya Allah sangat suka. Tidak ada sesuatu yang paling disukai Allah daripada orang muda yang tobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya awwalu manzilatin min manazilis salikin. Maka tobat itu merupakan awal kedudukan dari kedudukan orang yang menjalani jalan Allah Ta'ala. Orang yang hendak berjalan menuju Allah, menuju ma'rifatullah, pertama dulu dilalui tobat itu dulu. Jadi artinya mun kita masih banyak dosa, kita kada tobat, hubungan kita lawan Tuhan itu kada kawa, semakin dekat kada kawa. Mungkin kita ini masih berisi dosa, nah, masih dosa-dosa yang belum tobat lagi kepada Allah, apapun ibadah yang kita lakukan kada akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, karena terkandang, terhalang oleh dosa-dosa itu. Nah, jadi tobat itu awwalu manzilatin min manazilis salikin. Jadi bila kita hendak memperbaiki posisi kita di sisi Allah, hendak memperbaiki nilai martabat kita di sisi Allah, nah awalnya tobat dahulu. Orang yang beriman kepada Allah mesti dia ingin agar tiap hari itu kedudukannya makin dekat dengan Allah. Nah, orang yang bujur-bujur beriman kepada Allah, dia pasti mengingini tiap hari itu makin dekat lawan Tuhan itu. Nah, dan makin dekat kepada Allah kada bisa kalau kada tobat terlebih dahulu. Wa awwalu maqamin min maqamati talibin, dan tobat itu adalah merupakan awal tahapan dari tahapan-tahapan orang yang menuntut makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, min is'adir rafiq diambil dari kitab Is'adir Rafiq. Nah, ingat situ waqala Hujjatul Islam Al-Ghazali qaddasallahu taala ruha. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل